warga binaan Rutan Kelas 1 Medan Kanwil Kemenkumham Sumut dengan penuh kekhusyukan melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Meskipun berada di dalam rutan, semangat persaudaraan dan ketaatan terhadap ibadah terlihat memperkuat jalinan hubungan di antara mereka pada Senin 18 Maret 2024. Warga binaan pemasyarakatan berkumpul di Masjid At-Taubah Rutan Kelas 1 Medan. Mereka membentuk barisan rapi, menyatukan suara dalam doa dan zikir, mengikuti dengan khidmat setiap langkah imam yang memimpin sholat tarawih. Karutan Kelas 1 Medan Nimrod Sihotam menyatakan bahwa kegiatan seperti sholat tarawih ini menjadi salah satu sarana untuk mempererat silaturahmi di antara warga binaan. Dalam suasana yang penuh hikmah, para warga binaan mengungkapkan rasa syukur mereka atas kesempatan menjalankan ibadah di dalam rutan. Dari Medan, Gito, Jenis TV melaporkan.